Size 8 stoknya cuma ada 1. Oh, kocok langsung gitu. Ayo, ayo dimulai. Sadram Andre. Kompres tuh. What's good YouTube? Halo teman-teman, balik lagi sama gue. Kali ini atau di hari ini gue tuh pengen raffle Jordan 1 Breto dan gue pengen ngajak ke kalian ngelihat suasana raffle di sana tuh kayak gimana. Ya ini gue masih pagi banget, masih jam 7 dan ini hari Sabtu, weekend gue harus bangun pagi kayak gini. Emang gue masih ngantuk banget karena semalam gue begadang, ada sesuatu hal yang sangat penting harus gue kerjakan. Ya, gue main ROS. Ya, untuk cerita lebih lanjut, nanti gue lanjutin ceritanya. Sekarang gue pengen jalan dulu biar nggak telat. Jadi, stay tune! Nah, sekarang gue udah on the way ke tempatnya. Jadi, gue pengen raffle Jordan 1 Breto. Seperti yang tadi gue bilang, gue pengen rafflenya di Plaza Senayan. Sebenarnya yang raffle Jordan 1 Breto ini lumayan banyak sih di Jakarta. Kayak di Neo Soho ada, di Pacific Place ada, di Senayan City ada, di Kelapa Gading ada. Cuman emang gue lagi pengen di Plaza Senayan karena emang mungkin lebih deket dari rumah gue. Dan ada temen gue juga, gue ngajak temen gue juga di situ. Nah, jadi hari ini, hari Sabtu tanggal 24 Februari, hari ini tuh rilis Jordan 1 Breto. Foto yang seperti ini dan di raffle di berbagai tempat yang tadi gue sebut. Nah, untuk kalian yang mungkin belum tahu raffle itu apa, kalian tuh bisa cek di video gue sebelumnya penjelasan raffle. Dan gue juga udah lumayan lama gak raffle-raffle kayak gini, so I'm pretty exciting about this Jordan 1 Breto kali ini. Jadi nanti tuh raffle-nya sebenarnya jam 10 dibuka tiketnya dan di raffle-nya jam 1. Cuman kan gue kan menjaga-jaga aja kalau misalnya nanti antreannya panjang atau gimana, atau nanti banyak calo atau gimana, kan kita nggak ada yang tahu. Jadi nggak ada salahnya kita datang lebih pagi. Yaudah, gimana kalau misalnya nanti gue lanjutin lagi kalau udah sampai Plaza Senayan ya. Dadah. Yo, gue udah sampai nih. Bob. Ini kita lagi ngantri, Bob. Gak ngantri. Jadi ngantrinya tuh nulis nama gitu ya? Iya, nulis nama. Tadi kebetulan pas satpamnya baik sih, dia nulis nama. Tuh, dia nulis nama. Ada yang belum nulis nama? Gue tulis belakang dulu ya. Jejo mendadak jadi koordinasi. Lu ngapain lu? Gak boleh kasar. Terusin aja ya, Andre. Nih, guys, si Jejo. Jejo itu bukan orang kait, orang kait. Jejo itu bukan ofisial, tapi dia mendadak jadi koordinasi. Gue juga nggak paham kenapa. Nomor satu, apa, Andre. Apa? Si Michelle dari sini aja ya. Woi. Andre, Michelle, Albert. Nah, gue kebagiannya di sini nih, ya nggak terlalu jauh lah. Udah masuk nih, kita langsung menuju Hyde. Jadi yang menyelenggarakan raffle-nya nih Hyde di Plaza Senayan. Ini gue di depan Hyde nih, belum dibuka. Tadi ada yang nggak tahu kalau ngantri di bawah, jadi dia lumayan sebel juga dia karena nggak bisa masuk. Karena ya harus respect orang-orang yang udah ngantri dari pagi, nggak? Ini udah dapet kiniannya, tinggal ditulis datanya buat travel. Lagi pada ngisi data buat travel. Berapa persen? 20. Lagi sih ngantri. Halo, good luck. Nah, ini kotak-kotaknya nih buat nanti di raffle. Jadi ditaruh di sini, nanti diundi jam 1. Tadi gua masukin di size 10,5. Kita doakan ya. Sembilan. Tuh. Berapa? Nanti nih buat diundi yang dapat 10. Ya. Banyak tuh. Nanti ada yang dipegang, yang potongan kuponnya tuh dipegang. Nanti raffle-nya jam 1. Jam 1 kan? Iya, makan. Makan apaan? Makan, lapar. Makan apaan? Lapar. Ayo, udah. Ayo kita makan. Andrew gak dapet. Karena dia kesiangan.
Sabar ya. Sabar ya. Next time lah, next time kalau gitu. Next time. Di-resell lah. Di-resell. Udah ayo makan. SUV juga enggak datang ya? Enggak, makan. Makan coy. Pengen makan sih. Makan, Bang. Oh, ada satu tiket satu tambahan. Nambah 9 lagi ya, Pak? Nambah 9 lagi. Nambah lagi antreannya coy. Si Andrew jadi dapat. Andrew. Tenang. Dapat lu ya jadi ya. Tambahan slot lagi cuy. Yo bagus mas, tambahan 9 nama dari mana? Oh ada tambahan itunya emang lebih. Emang lebih. Wih, nambah 9 ya? Nambah 9. Asik, hoki gila. 2 hours later. Ya udah setengah satu kita mau naik, dia baru datang, dia sebenarnya enggak ikutan tapi nimbrung aja. Dapat gua, Be? Dapat lah gua. Insyaallah. Kalau sepatu lu keren banget, coy. Ah, ini dari cuan-cuan Rizal ya. Jadi ini Composite Kev. Gila keren banget. Harga retailnya tapi 3,5-3,6 juta, mahal banget untuk retail, kacau. Masih lumayan lah. Kacau. Lu kalau main basket pakai ini nggak jago, jitak aja. Hai guys, balik lagi gua takeover dari Hanif dan gua Jejun dari Urban Secret Society. Balik lagi gua sama Hanif di sini. Gua di sini tadi. Dan di sini ada Sikif, gua juga. Ada Epoch juga dari SS juga. Dan kita akan mengekop Bretto. So langsung aja gua balikin lagi ke Hanif. Dikit lagi udah mau diundi nih, udah mulai masuk nih. So beraji, biasa aja, pegangan. Masih menang dong. Tapi bro, slam dunk ya? Yes, keren banget. Gue big fan sih, Aramichi Jerome 6 slam dunk. Mantap. Thank you banget buat semua udah datang, udah milih toko kita buat raffle. It's been long time ya, sejak raffle yang terakhir. Jadi gue seneng banget, gue ngeliat lu semua. Ya less joki lah gue bilang. Gue bilang lo, gue sangat open sama user, sama reseller gue open. Tapi kalau sama joki, gue nggak open. Jadi gue thank you banget lo semua udah datang langsung ke toko gue. Yes, size 9 nih, size Jojo nih. Dapat nggak, Ji? Udah dapet tuh, nanti. Mas Winner. Francois Guinea. Satu lagi. Second winner. Danang Mangkul. Wah, oh, slow okay, man, it's okay, slow. It's okay. Sorry ya, bos. Let's go. Nih, gue pegangin, Tanah 10 setengah seru. We have only one. Ya, bro. Wah, enak. Waduh. Apa-apa lah. Ya. Berat banget. Aduh, cuma satu lagi. Oh, kacau. Banyak lagi. Satu. The lucky winner, the only winner. Gak berwarna. Abu warna. Profit luram. It's okay, sama kok kita juga nggak menang. Aduh. Gak dapet gue bro. Tapi nggak apa-apa lah. Masih lanjut nih. Saya 8 stoknya cuma ada 1. Oh kocok langsung gitu. Ayo dimulai. Kompres tuh. Alfat Akbar Al-Fatih. Wah. Gak lucu banget ini, sumpah. Wah, kacau. Cuma satu loh. Gue gak dapet si anak kampret. Dapet. Oh,
mana Bob? Lagi Bob? Lagi kayak tadi. Cuma buat yang gak menang raffle. Wih, lu dapat juga ya? Wih, kongres bro. Eh, coba dong, dibuka dong. Kan tadi udah. Lagi. Gokil. Kagak. Rasa banget gue dicengin sama Pak Satpam. Oh. Dia lagi yang dapet. Orang hoki. Ntar kita review lah. Apa? Ntar kita review. Review gak nih? Coba tulis di komen di bawah ya. Tapi punya Ebo, bomnya gue. Ah. Haloin. Halo. Halo. Ya, yeah, sekarang gue udah OTW pulang sama Dwiki. Dia lagi megangin kamera. Ngomong dong, Wik. Kalah, kecewa sih tadi, tapi teman gue ada yang dapet. Cuman di sini kan cuma mau sharing aja biar apa namanya, mungkin ada kalian juga yang next bakal ikut raffle kayak gimana ya, kira-kira kurang lebih seperti itulah suasana raffle ya. Ada yang menang, ada yang kalah. Gue udah bangun pagi, udah ngantri-ngantri segala macem, tapi gue nggak dapet, capek. Nah berarti yang dapet kan hoki banget kan, makanya kenapa ada harga resell. Kalau misalnya nanti ada yang jual lagi, harganya bisa naik di atas retailnya. Kira-kira begitu sharing gue untuk suasana raffle Breto untuk kali ini. Gue gak dapet sepatunya. Kalau misalnya nanti mau di review sepatunya, bisa pakai sepatunya Ebob. Kalian komen di bawah kira-kira mau di review apa enggak Air Jordan 1 Breto-nya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel gue. Jangan lupa share juga channel gue biar banyak yang tahu juga. Kira-kira gitu aja. Mohon maaf kalau ada kesalahan, mohon maaf kalau ada kekurangan. Sampai jumpa lagi di video-video gue yang lain. Gue Hanif, cabut.